Inilah sosok Salimah, warga Pejagoan yang tinggal seorang diri di area pemakaman umum Sibango. Gubuk berukuran 1x2 meter yang berdiri di antara batu nisan ini lebih mirip kandang kambing karena tidak dilengkapi listrik. Pada malam hari, Salimah lebih sering gelap-gelapan, sedangkan untuk keperluan mandi cuci kakus, pria 66 tahun ini harus menumpang di perkampungan terdekat. Sejumlah warga mengaku prihatin dengan kondisi Salimah yang tinggal di gubuk yang tidak layak huni. Tinggal di sini berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kenapa Pak tinggal di makam seperti ini? Ya, saudara. Tempat. Sebelumnya waktu masih muda gitu. Ini orang tua sudah meninggal. Hasilnya sini ya Pak? Hasilnya sini. Rencananya pemerintah Kabupaten Kebumen akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuatkan rumah layak huni bagi Salimah. Sebelumnya Salimah merantau ke Lampung, namun karena suatu hal, Salimah akhirnya pulang ke kampung halamannya. Karena tidak diperbolehkan tinggal di tanah warisan orang tuanya, Salimah pun nekat tinggal di gubuk bambu di area pemakaman.